Bakti sosial khitanan massal digelar Sanggar Saung Seni Mata Balati yang diketuai Anggit Balati, bertempat di halaman Sanggar Saung Seni Mata Balati, Kampung Baru RT 01 RW 18, Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 21 orang peserta ikuti khitanan massal mulai dari umur 1 tahun sampai 4 tahun. Selama acara berlangsung juga disertai tausiah dari ustadz setempat hingga menambah kehikmatan khitanan massal tersebut hingga akhir acara berjalan dengan lancar. Akhirnya si Puring nuju ngayakeun khitanan massal Mata Balati Sauyunan Anu Utami. Maksud dan tujuan diadakannya khitanan massal ini, saya termasuk seluruh panitia pelaksana khitan massal ini ingin mempererat tali silaturahmi dan bakti sosial untuk anak-anak yang dihitan. Wa may yu'adzim sa'irallah wa huwa min taqwal qulub. Sajal menunggagungkan karena siar agama Allah bahwa minta kual kulub mengkait tajal ma gestakwa. Hadir Camat Cipatat yang sekaligus mewakili Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna, perwakilan Dinkes Basnas Kabupaten Bandung Barat, Kepala Desa Cipta Harja dan tamu undangan lainnya. Acara terselenggaranya senatan masal ini yang semula direncanakan 10 orang ternyata sekarang sudah melebihi jadi 20 orang. Alhamdulillah atas kerjasama semua para pihak sehingga terlaksananya acara ini. Mengapresiasi kegiatan-kegiatan ini, walaupun kegiatan ini dalam suasana pandemi, suasana bencana yang tidak diharapkan gitu kan, tapi tetap saya perhatikan dalam kegiatan ini protokol kesehatan tetap terjaga. Berkontribusi dalam hal ini menyalurkan perlengkapan sekolah, tas, alat tulis buat anak-anak yang mengikuti program khitanan massal. Mudah-mudahan yang disalurkan oleh BKBB bermanfaat anak-anaknya mengikuti acara massal. Serangkaian acara pun turut memeriahkan khitanan massal, di antaranya kesenian pencak silat dan hiburan lainnya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Senatan massal nyata Ali Ramdan di kampung Sinakali hatur nuhun pisan ka acara ieu Mata Balati nya kapayana mah nya mugi Allah cing sukses cing aya dina kalancaran. Diharapkan dengan adanya kegiatan baksos ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan sesama anggota Saung Seni Mata Balati. Kami dari panitia pelaksana khitan massal beserta jajaran mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah membantu akan terselenggaranya acara ini. Mata Balati, dari Desa Cipta Rahaja, Kecamatan Cipatat, Dudi Kotok, Hadas TV mengabarkan.